Channel paling Yahwi, semoga kabar membahagiakan. Oke, mantap. Oke guys, kali ini gue mau unboxing nih sebuah kiriman paket COD dari si Cepat dengan harga 60.000 nih guys. Jadi paket ini nih guys dikirim sama kurir si Cepat pas panas terik matahari nih, pas gue lagi kerja di bengkel nih guys. Langsung aja gue bayar guys. Paket ya bang ya? Iya, atas nama Agung Haryono. Oh iya, berapa totalnya nih? Ini 60.000. 60.000 ya, sama ongkir ya? Nah, ya. Pokoknya pas ya bang ya? Ya, siap bang ya. Oke, langsung aja dibuka ini paketannya guys. Apakah sesuai ini isinya nih dengan harga 60.000 plus ongkir ini ya. Kita akan lihat nih isinya nih guys. Buka lagi plastik satunya ini. Ternyata di Dublin ini plastiknya nih guys. Nah, penampakannya sekilas seperti ini nih guys. Buka lagi guys, jangan ragu. Pokoknya dibuka terus sampai kelihatan isinya guys. Oke, seperti ini nih guys. Isinya nih guys, 40 piece combination socket brand set. Jadi ini udah satu set isinya 40 dari Aiwa nih guys. 1/4 inch dan 3/8 inch drift SAE dan matrix S combination set. Jadi kardusnya seperti ini nih guys, masih plastikan ya. Di bawah sini ada keterangan konten atau isi dari box ini sendiri guys. Buka lagi ini guys plastiknya nih, kita akan lihat dalamnya isinya kayak gimana sih, sesuai di gambar apa enggak. Dan nanti video selanjutnya guys saya akan menguji kualitas dari kunci ini guys dengan harga 60.000 plus ongkir ya guys ya. Jadi seberapa kuat kunci ini guys. Jadi boxnya ini warnanya abu-abu dengan tekstur seperti ini guys, dibolak-balik dulu guys ya. Bahannya kayaknya ini plastik guys, nggak tahu ini plastik yang kuat apa plastik murah nih guys ya. Nah yuk langsung saja dibuka nih isi boxnya kayak gimana. Ternyata berantakan guys. Wah kalau begini mah fix cetakan tempat kuncinya ini kurang pas ya guys ya, nggak presisi ini mah, diputar-putar berantakan nih. Atau mungkin pas waktu pengiriman juga berantakan ya, kurang tahu nih guys. Jadi nambah-nambahin kerjaan ini, harus dirapin dulu nih guys. Oke, sekarang udah rapi nih guys. Silahkan dilihat sendiri nih kunci soketnya nih kayak begini nih guys. Tuh bahannya juga kayak, kalau dilihat sih kayaknya kurang kuat nih guys. Butuh momen yang tidak terlalu besar nih ya guys. Kayaknya kurang kuat ini bahannya nih guys. Mungkin karena harganya 60.000 kali ya, plus ongkir, jadi ya yang dapatnya kayak begini nih guys kuncinya nih guys. Nah ini kunci soknya nih ya guys ya, 16 mm. Ada adiknya nih yang 15 mm. Kirain ini kunci sok yang paling gede nih guys, ternyata masih ada lagi yang ukuran 21 mm guys. Nah di sini saya akan coba nih guys obeng ya, obeng soknya ya, ini apakah masuk. Nah ternyata masuk ya guys, tapi kunciannya ini enggak terlalu kuat ya guys ya, ditarik enggak terlalu kencang juga lepas nih guys. Ini masih ada pelor ya guys atau kotri pada obeng soknya guys. Nah ini sok 21 mm guys, biasanya untuk buka mur ya pada pelek ya guys ya. Pelek biasanya kendaraan Toyota atau Daihatsu menggunakan 21 mm. Untuk kotreknya sendiri guys, ini guys agak goyang nih guys tengahnya guys, kalau dicoba guys agak kocak ya, oblak gitu guys. Cuman sih nggak sampai lepas nih guys. Untuk pengencangan ataupun pengendoran tinggal diputar aja guys yang bagian plastik hitamnya guys. Gue masih penasaran nih guys, kok pas di unboxing kemarin pada berantakan nih. Ini jumlahnya kan lengkap nih.
Tuh, kita lihat ya. Tuh, enggak seberantakan kayak yang kemarin nih. Tuh, ini berantakan banget ya, mungkin karena goncangan waktu ngirim kali ya. Tapi isinya sih lengkap ini. Lengkap ya guys ya.